tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Kehadiran Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Joko Widodo. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo.
surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Oh, hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Sekalian, mari kita sambut para atlet, ofisial, dan wasit yang akan berkompetisi di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes and judging officials of the 20th PON Games Papua 2021. Thank you.
Bali. Istimewa Yogyakarta. Khusus Ibu Kota Jakarta.
Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Timur. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur.
Kalimantan Utara. Kepulauan Bangka Belitung. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur. Barat.
Riau. Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara.
Sumatera Selatan. Sumatera Utara. Dan tuan rumah Papua. Asai gori, yembe, yembe, yembe boa. Asai gori, asai gori, yembe, yembe, yembe piu, ayembe mawa. Doyai dori, yembe rupe, yembe piu, ayembe mawa. Doyai dori. Hadirin sekalian, mari kita sambut 34 bendera provinsi di Indonesia. Ladies and gentlemen, please welcome the flags of the 34 provinces of Indonesia. Thank you.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan oleh paduan suara Gema Chandra, Universitas Cendrawasih. Ladies and gentlemen, please rise for the National Anthem of Indonesia, performed by Gema Chandra Choir of Cendrawasih University. Silakan duduk kembali. Thank you. Please be seated. Hadirin sekalian, mari kita sambut bendera Pekan Olahraga Nasional. Ladies and gentlemen, please welcome the PON Games flag. Bendera ini dibawakan oleh 8 atlet legendaris Papua. The flag is carried by 8 Papuan legendary athletes. Raima Lisa Rumbewas, peraih medali perak olahraga angkat besi Olimpiade Sydney 2000 dan Olimpiade Athena 2004. Raima Lisa Rumbewas, Olympic silver medalist, weightlifting, Sydney 2000 and Athens 2004. Benny Maniani, peraih medali emas, olahraga tinju, kejuaraan Asia, Jakarta 1977. Benny Maniani, Asian Championship gold medalist, boxing, Jakarta 1977. Ernie Sokoi, peraih medali emas olahraga dayung SEA Games Myanmar 2013. Ernie Sokoi, SEA Games gold medalist canoeing Myanmar 2013. Novelus Yoku, peraih 2 medali emas olahraga karate SEA Games Brunei Darussalam 1999. Novelus Yoku, SEA Games gold medalist karate Brunei Darussalam 1999. Kartika Moni, peraih medali emas olahraga voli SEA Games Singapura 1983. Kartika Monim, SEA Games gold medalist volley Singapore 1983. Meli Mofu, pemecah rekor dan peraih medali emas
olahraga atletik lari gawang 400 meter SEA Games Kuala Lumpur 1977. Meli Mofu, record breaking SEA Games gold medalist athletics 400 meters hurdles Kuala Lumpur 1977. Ruli Rudolf Nere, peraih medali emas olahraga sepak bola SEA Games Jakarta 1987. Ruli Rudolf Nere, SEA Games gold medalist football Jakarta 1987. Immanuel Dongdi, peraih medali emas olahraga pencak silat kejuaraan dunia Jakarta 1992. Immanuel Dongdi, World Championship gold medalist pencak silat Jakarta 1992. Hadirin sekalian, pengibaran bendera Pekan Olahraga Nasional. Ladies and gentlemen, the raising of the PON Games flag. Hadirin sekalian, mari kita sambut Maria Bonai sebagai perwakilan dari atlet dan Manase Opur sebagai perwakilan dari wasit yang akan membacakan janji atlet dan wasit Pekan Olahraga Nasional.
Ladies and gentlemen, please welcome Maria Bonai, representing the athletes, and Manasseh Ogur, representing the judges, to take the athletes and judges on games oath. Janji atlet, atas nama seluruh peserta, kami berjanji akan ikut dalam Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 di Papua dengan suasana persahabatan, jiwa yang murni, jujur dengan mengindahkan segala peraturan yang telah ditetapkan, dan dengan hasrat untuk berlomba serta semangat kesatria yang sejati. Sportivitas menjunjung tinggi kehormatan, harkat, martabat bangsa, dan kebesaran olahraga. Janji wasit. Atas nama seluruh wasit, kami berjanji akan melaksanakan tugas wasit dalam Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 di Papua secara adil dan tidak memihak kepada siapapun, dan akan mentaati peraturan pertandingan cabang olahraga yang dilaksanakan dalam Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 di Papua dengan dilandasi oleh jiwa kesatria dan semangat keolahragaan yang murni. Mari kita sambut laporan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia yang terhormat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norma. Ladies and gentlemen, the official speech by Chairman of the Indonesia National Sports Committee, His Excellency Retired Lieutenant General of the Indonesia National Armed Forces, Marsiano Norman. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. PON Papua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, beserta para wakil ketua dan anggota. Yang saya hormati para menteri koordinator, Menpora dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara. Yang saya hormati Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua selaku Ketua Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 dan Forkompimda Papua beserta jajarannya. Yang saya hormati para gubernur seluruh Indonesia beserta rombongan. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat yang saya cintai dan banggakan, para ketua umum cabang olahraga, ketua KONI Provinsi, CDM, beserta seluruh kontingen, khususnya para atlet peserta Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 Papua dari seluruh Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali laporan ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga saat ini kita semua dapat menghadiri upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Stadion Lukas NMB yang sangat megah dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua dan kebanggaan kita semua. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir pada upacara pembukaan PON ke-20 2021 Papua ini. Izinkan saya melaporkan tentang penyelenggaraan PON sebagai berikut. Pekan Olahraga Nasional 20 2021 di Papua ini diikuti 34 kontingen dari 34 KONI Provinsi dengan jumlah atlet sebanyak 6.116 atlet tamu dan 923 atlet tuan rumah Papua. Dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga yang terdiri dari 56 disiplin dan 681 nomor pertandingan, memperebutkan 681 medali emas, 681 medali perak, dan 877 medali perunggu. Penyelenggaraannya tersebar di 4 klaster, meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Venue yang digunakan sebanyak 45 venue berstandar nasional, bahkan sebagian di antaranya berstandar internasional. Termasuk Stadion Lukas NMB yang digunakan untuk upacara pembukaan PON ke-20 2021 hari ini dan akan berakhir tanggal 15 Oktober 2021. Dilaporkan bahwa pertandingan sudah dimulai pada tanggal 22 September 2021 dengan klasemen sementara perolehan medali sampai dengan sebelum pembukaan malam ini, yaitu yang pertama, Provinsi DKI Jakarta, 28 medali emas. Kedua, Provinsi Papua, 17 medali emas. Yang ketiga, Provinsi Jawa Barat, 11 medali emas. Diharapkan Pekan Olahraga Nasional tidak hanya sukses prestasi saja, namun juga sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses ekonomi, dan sukses pasca PON. Ini juga digunakan sebagai ajang meningkatkan silaturahmi, menciptakan suasana kebersamaan sesama anak bangsa, saling berlaga untuk menjadi yang terbaik, namun tetap mengedepankan sportivitas dan rasa persaudaraan serta sebagai alat pemersatu bangsa. Semua kegiatan dalam pelaksanaan PON ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Mengingat penyelenggaraan PON ke-20 2021 saat ini di masa pandemi COVID-19, hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa menerapkan kedisiplinan dan patuh terhadap protokol kesehatan
sehingga kita dapat menyelenggarakan event Pekan Olahraga Nasional ini dengan baik. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, penyiapan penyelenggaraan PON ke-20 2021 Papua ini mengalami berbagai kendala yang tidak ringan, di antaranya penyiapan sarana dan prasarana pertandingan serta diselenggarakan pada masa yang sulit ini. Namun berbagai kendala tersebut dapat diatasi dengan baik meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan yang bersifat minor. Melalui upacara pembukaan PON ini menjadi bukti nyata bahwa seberat dan sebesar apapun persoalan yang dihadapi akan dapat diatasi sejauh kita saling bersatu dan masing-masing menyadari serta bersedia menjadi bagian dari solusi. Keberhasilan penyelenggaraan PON kali ini diharapkan dapat dijadikan kebangkitan prestasi olahraga Indonesia, khususnya dan kebangkitan bangsa Indonesia dari masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada jajaran kementerian dan lembaga yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, baik pembangunan venue, akomodasi, sarana transportasi, fasilitas kesehatan dan komunikasi, serta berbagai dukungan lainnya, termasuk kepada para gubernur seluruh Indonesia yang mempersiapkan para atlet di daerah dan mengirimkan kontingen untuk bertanding di PON ke-20 2021 Papua. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia serta Gubernur Papua Lukas NMB yang juga sebagai Ketua Umum Panitia Besar PON ke-20 2021 beserta seluruh jajarannya atas komitmen dan kesungguhan dalam mensukseskan PON ke-20 2021. Besar harapan saya, PON di Papua kali ini dapat bermanfaat baik terhadap pembinaan olahraga prestasi dan melahirkan atlet masa depan Indonesia yang akan mengangkat harkat dan martabat Indonesia pada setiap event olahraga yang diikutinya. Khususnya kepada seluruh masyarakat Papua, izinkan saya mewakili seluruh peserta Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas penerimaan yang penuh rasa persaudaraan yang membuat kami semua merasa menjadi tamu yang terhormat di bumi cendrawasih yang indah ini. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian laporan saya. Selanjutnya, dengan hormat, mohon kesediaan Bapak Presiden untuk membuka secara resmi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 di Papua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian laporan ini ada hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. PON Papua. Terima kasih. Hadirin sekalian, sambutan selamat datang oleh Gubernur Papua yang terhormat Bapak Lukas NMB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, a welcome speech by the Governor of Papua, His Excellency
Mr. Lukas NMB, as host of the 20th Pon Games Papua 2021. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri, yang saya kasih sahabat-sahabat saya para Gubernur seluruh Indonesia, yang saya hormati para hadirin saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan kebaikannya membuat kita dapat melihat, merasakan hari yang bersejarah ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh kontingen dan pihak pendukung lainnya. Tangan kami terbuka lebar untuk menyambut sahabat-sahabat semua. Dan hati kami juga diselimuti penuh oleh kasih untuk memenuhi setiap detik sahabat semua di tanah Papua. Sebuah kebanggaan bagi kami yang ada di Provinsi Papua melihat seluruh anak bangsa berkumpul dan bersatu di tempat ini. Saya berterima kasih kepada panitia penyelenggara di semua tingkatan yang telah melakukan pekerjaan luar biasa ini. Mungkin kesempurnaan tidak dapat kami berikan sepenuhnya. Untuk itu, saya selaku Ketua Umum PB PON 20 Papua meminta maaf kepada apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanan selama penyelenggaraan PON. Namun saya dapat memastikan bahwa kami seluruh panitia penyelenggara akan berupaya semaksimal mungkin membuat banyak senyum dan tawa dibanding tangis dan kecewa. Saya berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang merindukan pelaksanaan PON di Papua. Tanpa dukungan Bapak, tidak akan terlaksana. Saya juga berterima kasih kepada para atlet yang telah terpilih untuk mewakili provinsinya masing-masing. Kalian adalah deretan pahlawan bagi masing-masing daerah yang diwakilkan. Pandemi COVID-19 merupakan musuh kita bersama yang hingga sampai saat ini membuat kita semua terlatih, tersandung, terjatuh, bahkan banyak saudara kita yang harus gugur melawan virus ganas tersebut. Namun, banyak upaya dilakukan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Senantiasa berbuat baik demi mengantisipasi, melindungi, dan mengobati seluruh rakyat Indonesia. Pekan Olahraga Nasional ini telah melalui banyak sekali evaluasi dan monitoring yang rutin dan berkelanjutan. Hingga akhirnya kami dapat memutuskan untuk tetap melaksanakan hajatan akbar ini dengan berbagai pembatasan penyesuaian. Saya percaya bahwa pesta olahraga terbesar ini menjadi berkat konsep kesatuan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari tanah Papua, saya akan tunjukkan kepada seluruh sahabat-sahabat yang ada di penjuru Nusantara
bahwa kami, masyarakat Papua, akan senantiasa mencari bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Sebab merah putih akan selalu menjahit kue rapi dalam hati dan jiwa kami. Hari ini, dengan penuh harapan, saya mengajak sahabat-sahabat semua menyiriskan PON 20 Papua tahun 2021 sebagai simbol kemenangan kita bersama. Sekali lagi simbol kemenangan kita bersama. Selamat datang, selamat bertanding. Tuhan berkati kita semua. Torang bisa. Wah, wah, wah. Hadirin sekalian, mari kita sambut yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dimohon berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, to give speech as well as to open the 20th PON Games Papua 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, yang saya hormati, yang mulia, para duta besar negara-negara sahabat yang hadir secara virtual, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia beserta Ketua Panitia Besar PON ke-20 Papua, yang saya hormati Gubernur Papua Bapak Lukas Nmb beserta seluruh gubernur-gubernur dari seluruh Indonesia yang hadir, para bupati dan wali kota, serta yang saya hormati para atlet dan kontingen peserta PON ke-20 Papua, hadirin dan undangan yang berbahagia, serta masyarakat Papua yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Hue Foy!
Onomi Remai. Wah, wah, wah. Salam olahraga. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, stadion yang sangat megah ini bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Konektivitas laut, konektivitas darat, konektivitas udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan SDM Papua merupakan capaian-capaian lain dari kemajuan Papua yang sangat membanggakan ini. Selain terus meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan formal, saya tadi pagi juga meresmikan dimulainya pembangunan Papua Youth Creative Hub untuk mencetak wirausaha-wirausaha yang sukses yang bisa meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi yang ada di Papua. Prestasi anak muda Papua harus terus dipupuk dan kita kembangkan. Prestasi atlet Papua seperti Lisa Rumbewas, atlet angkat besi, Serafi Analis Unani, atletik, Franklin Ramses Burumi, atletik, Boas Solosa, sepak bola, harus diikuti oleh anak muda Papua lainnya. Kreativitas di bidang musik, seni dan budaya yang sangat membanggakan yang tadi juga kita lihat di awal pembukaan tadi. Sangat-sangat membanggakan lagu Cuma Saya dari MAC. Dan Jangganggu dari Shine of Black pasti akan diikuti oleh karya-karya lain yang tidak kalah hebatnya oleh anak-anak muda Papua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita rayakan PON ini dengan penuh sukacita, menjunjung tinggi sportivitas, mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Yakinlah kemajuan Papua akan berjalan cepat. Mari kita tunjukkan partisipasi kita untuk menjamin keberhasilan PON ke-20 ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua secara resmi saya nyatakan dibuka.
warahmatullahi wabarakatuh. Papua tanah surga, kaya dan mempesona. Rumah bagi ratusan suku, beragam seni dan budaya. Hidup dalam cinta, menaungi lima wilayah adat, menegaskan kekuatan untuk kebanggaan Papua dan Indonesia Raya. Negeri penuh keberagaman dan nilai sejarah. Dari sini matahari terbit, berucap syukur atas berkat dan kemurahan Sang Pencipta semesta alam. Imajinasi ritual memulai hajat, negeri pesisir yang indah, yang melahirkan Laksamana Laut, gagah berani menantang ombak dan lautan dalam irama menjaga alam dan budaya. Lapago, negeri para kesatria tangguh, memiliki semangat juang dan tinggi, bersatu menjaga toleransi untuk tanah Papua yang jaya berbineka. Thank you.
negeri kasih sayang, dalam kehangatan mama yang penuh cinta, melindungi kekayaan alam tanah Papua. Animha, negeri penuh berkat, dihiasi manusia sejati, menjunjung tinggi peri kehidupan dan adat istiadat untuk menjaga harmoni manusia, alam, dan budaya.
sampai air menutup mata. Se ayakwa.
Selama berabad-abad, banyak anak Papua yang hidup menyatu dengan lautan. Eksotika dan kekayaan bawah laut yang jernih menopang hidup masyarakat dan budayanya. Sampah, plastik, merusak dan membahayakan kesehatan dan keindahannya. Ayo, kita jaga dan lindungi bumi ini dan keindahannya. Demi masa depan, anak-anak Papua yang cemerlang. Adalah tentang segala keindahan dan keagungan tanah leluhur. Penuh nilai tradisi dan budaya yang terus kami junjung tinggi. Terima kasih bagi para terdahulu. Thank you.
Inilah saatnya bagi kami. Menghantarkan generasi sekarang. Memasuki era baru Papua bangkit. Papua, torang bisa. Cinta padamu Papua ku.
Indonesia dari sini. Thank you.
rumah kita. Keringat terbuang percuma. Luka yang menganga terbuka. Lelah yang mendera raga. Apakah kalah merenggut asa? Tidak. Bangkitlah. Bersatu kita teguh. Asa tak boleh kalah. Keringat adalah awal. Kemenangan di depan mata. Mari renggut bersama. Kobarkan semangat di dada. Catat sejarah abadi. Hai para pahlawan olahraga Indonesia. Torang bisa. Thank you.
acara pembukaan PON 20 Papua 2021. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih. Ladies and gentlemen, here is the end of the opening ceremony of the 20th PON Papua 2021. Please rise for the President of the Republic of Indonesia may leave the stadium. Thank you. Tidak euforia yang